Salam sejahtera. Selamat datang ke rumah kami. Nama saya Ahmad. Dan saya Nurija. Inilah flat 4 bilik kami. Kita dah tinggal sini lebih kurang 3 tahun. Ya. Dulu kita tinggal di flat 5 bilik di Pasir Ris, tingkat 14. Kami berpindah ke Woodlands ni kerana saya ingin sangat tinggal di unit lantai bawah. Kerana kami suka sangat bercucuk tanam. Ya. Jiran kita ramai yang lalu lalang. Kadang-kadang mereka lupa nak beli itu ini. Mereka minta saya daun pandan, daun kari, cili hijau, semua saya kasih. Macam ni ramailah kawan kita ya. Saya suka sangat rumah saya ni. Tengoklah hiasan dalaman, semua saya yang buat. Barang-barang tembikar tu semua kita beli dari luar negeri sejak berapa tahun. Kami berpindah dari flat 5 bilik ke rumah flat 4 bilik ini bukan kerana untuk bercucuk tanam. Kita berdua ni dah berusia. Anak lelaki kita tinggal bersama kita. Cuma anak perempuan kita sudah berumah tangga dan mempunyai rumah sendiri. Jadi kami fikir, kenapa tidak kami berpindah ke rumah yang lebih kecil sikit tapi selesa? Betul tu. Nak berkemas pun senang. Taklah penat sangat. Ingat dulu waktu nak tukar kain langsir masa hari raya? Sekarang kan, saya dapat tahu kalau kita berumur 55 tahun atau lebih dan menjual flat kita yang sedia ada dan membeli flat 3 bilik atau yang lebih kecil daripada itu, kita boleh mendapat bonus perumahan untuk warga emas sehingga $30,000. Apabila kita menukar akaun persaraan CPF dan menyertai CPF Life. Wah, bagus tu bang. Duit tu boleh kita gunakan untuk persaraan. Bercakap tentang persaraan kan? Rancangan sebenar kami adalah untuk ambil skim beli balik pajakan HDB. Jadi, apabila saya berumur 65 tahun, kita boleh jual baki pajakan dengan HDB dan mendapat bonus wang tunai. Dan kita boleh dapat wang setiap bulan daripada CPF Life. Untuk sepanjang hayat kami. Kami bisa tinggal di sini. Jiran-jiran semua baik. Stesen MRT pun dekat. Pasar raya 24 jam pun ada. Tempat makan banyak. Jadi kan, rancangan kami untuk mengambil skim beli balik pajakan HDB adalah untuk jual balik pajakan flat kami. Mungkin satu hari bilik kita yang ekstra tu akan kita sewakan untuk menambah pendapatan semasa persaraan. Kita boleh menikmati persaraan kita tau dan kekal tinggal di sini selama 3 tahun atau lebih. Tapi bergantung pada kesihatan kita. Baguslah bang. Jadi ada banyak masa untuk bercucuk tanam. Saya nak tanam bendi, terung, lobak merah, kacang panjang, cili merah.